Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mulia bapak-bapak rekan hakim yang terhormat bapak, alhamdulillah di sore hari yang cerah ini, pekan terakhir bulan Maret ya. Artinya kita berada pada pekan terakhir triwulan pertama di tahun 2021 ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pengadilan Agama Sorea adalah tempat kita bekerja. Kita bekerja dimanapun, apalagi di Pengadilan Agama Sorean ini, tentu kita punya target, punya misi, target karena bisnis kita adalah perkara, maka salah satu target kita adalah penyelesaian perkara. Dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, kalau tidak salah nomor 2 tahun 2015 ya, tentang penyelesaian perkara, bahwa pengadilan tingkat pertama harus menyelesaikan memutus perkara sebelum paling lama 5 bulan. Ya. Meskipun demikian, karena kita punya target yang lain, yaitu penilaian SIPP, maka tentu kita harus berupaya mentargetkan bagaimana menyelesaikan perkara sedapat mungkin bisa putus sebelum 1 bulan kalau itu memungkinkan. Tentu hal ini tidak bisa terjadi, terlaksana dan tercapai tanpa ada kerjasama di antara kita semua, mulai dari bawah, mulai dari meja 1 penerimaan perkara, kemudian PMH. Kalau bisa hari itu juga, seperti yang sudah berjalan sekarang ini, penunjukan panitra pengganti, kemudian penunjukan jurusita-jurusita pengganti, dan yang paling riskan yang sekarang ini adalah PHS, penetapan hari sidang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mencapai target itu, maka di PHS inilah yang sangat menentukan. Kalau kemungkinan bisa putus, maka penentuan sidang pertama sudah ditargetkan kalau radius 3. Penundaan 2 minggu sudah pasti sebelum 30 hari, sebelum 1 bulan. Dan ini tentu sudah beberapa minggu yang lalu kami juga sempat komunikasi dengan Pak Ketua. Nah, ini yang pertama, mulai dari bawah. Meja 1 penerimaan sampai PHS, dilanjutkan dengan jurusita-jurusita pengganti. Jadi tidak ada lagi istilah sidang pihak belum dipanggil, karena semua yang sudah penunjukan di SIPP sudah terpampang perkara yang kita tangani. Meskipun kadangkala instrumen itu belum sampai atau tercecer dan lain sebagainya. Yang ketiga, jadi menjemput bola, mencari perkara yang akan disidangkan sedapat mungkin sehari sebelum persidangan, semua panggilan itu sudah ada di majelis, minimal di panitra penggantinya. Kemudian selanjutnya, panitra atau panitra pengganti, karena kita ini adalah target penyelesaian perkara real, kembali lagi untuk mendapatkan, mencapai target itu, tentu kita harus punya program harian. Panitra pengganti, hakim, majelis hakim, tentu sudah ada
target-target yang sudah bahwa perkara ini akan diputus sebelum 1 bulan. Tentunya penyelesaian perkara bahasnya yang pada umumnya sehari sebelum persidangan sudah siap di berkas, meskipun pada kenyataannya masih ada beberapa. Dan itu intinya one day minute. Sebenarnya ini kalau kita kaji di dalam pandangan agama, ini sesuai dengan Al-Qur'an di dalam surah An-Najm, ya. Wa alaysa bil insani illa ma sa'a. Karena kita menginginkan laporan itu mendapatkan laporan yang baik. Wa alaysa bil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia telah lakukan dan telah apa yang telah usahakan. Kalau mengusahakan untuk menyelesaikan perkara dengan baik, pastinya triwulan pertama ini akan mendapatkan nilai yang baik. Ya. Wa anna sa'yahu sawfa yara. Dan semua apa yang kita lakukan akan diperlihatkan. Kalau kita sederhanakan dengan SIPP, akan muncul di dalam terpapar apakah termasuk juru kunci aku dan bawah, atau kita mendapatkan kesemuanya tergantung dari upaya-upaya kita untuk mendapatkan target yang tadi. Kemudian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu kesemuanya ini tidak dapat terlaksana dengan baik kalau tidak didukung oleh kesekretariatan yang merupakan supporting unit. Fasilitas-fasilitas yang ada tentu harus disiapkan dengan baik selama hal itu sesuai dengan apa anggaran-anggaran yang ada. Saya kira terlalu lama, alhamdulillah cuaca juga sangat memahami kondisi kawan-kawan yang sebelah sana. Ini hanya sekadar renungan bagi kita semua bagaimana mendapatkan target yang tadi kita inginkan, sehingga wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara. Apa yang kita lihat di papan nanti itu betul-betul memuaskan dan insya Allah akan mendapatkan bagian pahala di dunia dan akhirat insya Allah. Saya kira sampai di sini terakhir, karena ini pekan terakhir, akhir pekan, mengucapkan kepada kawan-kawan, terutama Maulana, selamat berlibur, selamat bertemu dengan keluarga, insya Allah semoga sehat-sehat semua, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, insya Allah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, insya Allah. Terus terang, baru saya sadar apa yang saya sampaikan ini sebenarnya menjadi cabut juga bagi saya, apa saya bisa melaksanakan atau tidak. Tapi mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, kawan-kawan, majelis hakim, panitera pengganti, jurusita, kawan-kawan di kesekretariatan, dengan kita bahu-membahu, insya Allah, maka hasil itu akan mendapatkan hasil yang paling baik insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.